Kerajaan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang melaksana kediaman mesra warga emas di bawah dasar perumahan mampu milik negara bagi persediaan menghadapi status komuniti tua menjelang tahun 2025. Jelas Menterinya Zuraida Kamarudin, konsep kediaman berkenaan telah pun disediakan dan ia bakal dibangunkan dalam projek perumahan mampu milik akan datang. Kita dah ada konsep yang mana kita boleh anak-anak yang nak menjaga ibu bapa mereka boleh membeli dua unit rumah yang bersebelahan dan ada pintu yang apa connecting door yang mana jadi ibu mereka boleh duduk rumah berasingan tapi mudah untuk mereka untuk menjaga orang tua ni. Beliau ditemui dalam program Bersamamu Titik Perpaduan di Hati Kami, prihatin peringkat negeri Selangor dikajang. Sebanyak 20 unit kediaman mesra warga emas diperuntukkan bagi setiap blok kediaman bagi memberi kemudahan buat anak-anak yang ingin menjaga ibu bapa mereka. Kemudahan yang terdapat pada kediaman mesra warga emas adalah tandas dan pintu yang lebih besar bagi laluan lebih selesa untuk keperluan pengguna kerusi roda. Zuraida menegaskan persediaan rapi bagi menghadapi status komuniti tua perlu dilaksanakan secara tersusun dan teratur supaya penyediaan tempat tinggal, penjagaan dan kebajikan warga emas dapat dirancang lebih awal sekaligus dapat mengurangkan beban kewangan kerajaan.